Jadi ini hewan besar ya, jadi mereka kekuatannya itu di kaki. Jadi setiap bagian di kakinya itu mempengaruhi kesehatannya. Pada saat dia jalan, karena kan dia menopang berat badannya. Nah, karena itu kita harus merawat setiap satu minggu sekali, merawat kakinya, kuku, dan bagian petnya itu supaya tetap bersih, tidak ada bakteri. Kemudian pada saat dia berjalan jadinya lebih nyaman gitu. Termasuk juga salah satunya fungsinya untuk bonding supaya mahot dengan satwanya lebih dekat. Kakinya nanti ada kuku, kukunya bisa pecah. Kemudian petnya itu kan ada sulcus-sulcus ya, kayak kalau tadi dilihat kayak ada guratan-guratan gitu. Nah, itu juga bisa masuk kotoran atau bakteri. Kemudian ada kulit-kulit yang mengeras. Nah, itu kita satu minggu sekali harus bersihkan. Sama kayak manusia juga, kalau dia tidak dipotong secara rutin, maka dia akan semakin panjang. Dan itu kalau untuk gajah, pada saat berjalan dia nggak nyaman. Gitu. Dan kadang-kadang malah menyimpan kuman di dalam situ. Jadi malah itu yang menyebabkan kukunya jadi pecah, jamuran, kemudian bernanah, kemudian jadi infeksi, dan kalau sudah seperti itu malah akan sulit untuk kita obati. Bisa jadi kalau dia sudah ada kematian jaringan, kalau sudah kematian jaringan kan itu akan sampai naik. Nah, kalau misalnya sudah sampai kematian jaringan, itu namanya gangren atau foot rot, itu akan sangat sulit dan ya membuat dia jadi sakit untuk berjalan. Mau nggak mau, kalau sudah tidak bisa lagi kita amputasi kalau pembusukannya sudah melebar. Kalau dia sampai ada infeksi bakterial seperti itu, bisa sepsis, jadi septikemi ke seluruh tubuh, dan peradangan seperti itu menyebabkan dia juga jadi nggak mau makan, kayak gitu. Jadi ya menurun kesehatannya, lama-lama dia bisa mati. Di sini kan lembaga konservasi, kita setiap hari pegang satwanya. Kalau di sana kan mereka liar, mereka tidak bisa memantau satwanya seperti apa perkembangan kesehatannya. Kalau di sini kaptif, kita selalu lihat, setiap hari kita pegang, kita yang beri makan seperti itu. Jadi ya tentu saja berbeda, karena kalau di kita karena setiap hari intens, maka perawatan dan pemeriksaannya lebih intensif lah, lebih bagus. Kalau di alam kan mereka rumput, tanah, seperti itu, dan alami natural. Mereka juga hidup secara natural ya. Kalau di sini kan mereka dibawa untuk masuk ke lingkungan yang seperti kita buat seperti di alamnya, tapi tidak sama. Kayak ini alasnya juga sudah berbeda, padat seperti ini. Ini kalau misalnya kita berpengaruh juga dengan kuku dan kakinya. Jadi karena dia keras, kalau padat seperti ini semen, jadi perkembangan kukunya dan kukunya tuh lebih mudah untuk panjang. Yang gitu kan. Kondisi fisik Salma sampai saat ini dia sehat, nafsu makannya baik, kemudian natural dia, habitnya dia di sini juga baik, kemudian dari postur badan dia mungkin agak sedikit gemuk ya, lebih gemuk daripada yang seharusnya, tapi ini masih termasuk sehat ya. Kemudian dari nafsu makan, kukunya pun tadi dilihat dari kuku dan petnya belakangnya itu juga baik. Jadi tidak ada pembusukan, tidak ada infeksi. Kita masih lihat dia aman. Walaupun dia umurnya sekarang dia masuk di sini dari tahun 86. Ya kurang lebih kalau kita hitung-hitung sih dari sana, dia kurang lebih sampai 50 tahun. Dengan lifespan gajah hingga 60 sampai 70 tahun. Jadi dia itu termasuk yang salah satu gajah yang paling tua di sini di Indonesia. Itu kita tetap pantau terus ya kesehatannya, dari banyaknya makannya, dari mata, dari lagi ya perilakunya seperti itu. Sejauh ini kondisinya masih. Oke, di Bandung Zoological Garden ini kita punya dua gajah.
ada satu gajah Kira, dia di sejak tahun 90 sudah di sini, sudah di kita rawat. Kemudian ini untuk yang di belakang saya ini gajah Salma, dia dari tahun 86 di sini, dan mereka berdua berasal dari Lampung. Kemudian untuk makanan, dari berat badannya mereka, mereka itu kan kalau maksimal itu sampai 5 ton ya, itu paling besar untuk gajah Asia. Nah dia sekitar antara 3 sampai 4 ton gitu. Dengan pakannya dia satu hari 2 kuintal sampai 3 kuintal, 200 kilo sampai 300 kilo. 1% sih sebenarnya, tapi kita combine lagi dengan makanan-makanan yang lain seperti wortel, kemudian ada pepaya juga. Kadang kita kasih enrichment, beberapa enrichment. Dia juga suka makan durian, kadang-kadang kita kasih durian kalau ada panen di sini, karena kita punya pohon durian di sini dan mereka suka. Kemudian kita juga kasih jagung, ada juga ubi gitu. Cuman untuk sekarang kita lagi diet sementara karena memang untuk berat badan sementara. Dan apa, sekarang tinggal 2, dan dengan melihat kapasitas di sini untuk gajah kita belum bisa untuk menambah yang baru. Terus ya kembalikan ke manajemen lagi, tapi ya kita akan berusaha sih untuk memberikan spesies yang lebih besar lagi supaya ada pasangan. Salma sih saya agak 50 sih sebetulnya, agak sedikit, tapi masih bisa lah. Kalau untuk yang Kira itu masih produktif, sekitar 30 sampai 40 tahun, karena dia di sini 97 tahun ditambah kalau dihitung-hitung ya, karena dari serapnya kan dia ada tahun 90, di sini itu umurnya sudah 7 tahun, 30-an lebih.